tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbagai amal ibadat diterangkan dalam kitab-kitab fiqh kita pelajari. Berbagai ilmu tauhid kita juga pelajari daripada ulama tauhid. Tapi amalan zikir dan tafakur ini tuan-tuan, yang mengisytiharkan ialah ulama tasawuf. Tapi sayangnya kita tidak pernah belajar ilmu dan amalan zikir daripada mereka. Kita baca kitab, kita dengar macam ini, tapi kita tak belajar. Inilah satu kelemahan kita. Kan saya dah selalu cakap ya, prinsip agama Islam tiga. Islam rukunnya lima. Rukunnya lima. Inilah dalam bentuk ilmu, ilmu fiqh. Ulamanya faqih, fuqaha. Asas Islam yang kedua, iman. Dari bentuk ilmu, ilmu tauhid. Ulamanya ahlu tauhid, mutakallimin. Kitab-kitab tauhid kita pelajari. Ini alhamdulillah. Dua aspek ini kita okey. Tapi bila sampai kepada asas agama Islam yang ketiga, ihsan, iaitu ini ilmu tasawuf. Di sinilah kita sangat sangat lemah. Kepahaman kita sangat lemah. Padahal kita tahu tasawuf, ilmu tasawuf, ulamanya sufi, sufiah kalau ramai. Tapi kita tak pernah mempelajari amalan dalam tasawuf itu daripada ulama tasawuf. Seperti berbagai amalan dalam fiqh. Ini sudah berlaku tuan-tuan. Sejak zaman awal. Sesudah Rasulullah meninggal, sahabat pun sudah, zaman sahabat sudah berlalu. Kita temui keluhan Imam Malik. Imam Malik ini kan meninggal dunia tahun 179, di akhir abad kedua hijrah. Pada masa itu pun orang ramai sudah tidak peduli tasawuf ni, sehingga Imam Malik menyebutkannya dengan kata-katanya yang hebat, man tafaqqaha walam yatasawwab faqad tafassaqa. Siapa yang belajar berilmu dan beramal dengan fiqh saja, tidak belajar tasawuf, tanpa tasawuf, dia telah berdosa besar, dia telah fasik. Makna fasik ini berdosa besar. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Siapa hanya belajar tasawuf saja tanpa fiqh, faqad tazandaqa, dia jadi zindik, terkeluar Islam. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa menggabungkan fiqh dengan tasawuf, maka dia sampailah kepada hakikat yang sebenar. Ini Imam Malik ya. Meninggal dunia 179 Hijrah. Maknanya perkara ini sudah sudah berlaku ya. Tentunya zaman sekarang ni, zaman kita ni tentu lebih teruk lah. Saya selalu dah cerita tuan-tuan ya. Zaman awal Islam dia terbalik. Terbalik macam mana? Amalan zikir dan tafakur itu, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat zaman Mekah, zaman Madinah. Di Mekah saja tak kurang selama 12 tahun Rasulullah ajak para sahabat di Mekah berzikir tafakur. Sesudah mereka zikir tafakur, hati mereka sudah dihidupkan oleh Allah dengan zikrullah, baru diwajibkan solat pada malam Isra' Mi'raj. Kira-kira 12 tahun. Cuba kita bayangkan. Siang malam berzikir di bawah pimpinan Rasulullah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ini ayatnya. Mereka itu sentiasa menyebut, mengingat nama Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam. Yang mereka mahu hanyalah Allah dan keridaannya.